Halo guys, balik lagi bersama Aruminet. Di video kali ini gue ingin membahas soal magazine di PUBG. Jadi di video sebelumnya kita udah membahas soal slot 1 dan slot 2. Buat yang belum nonton bisa klik link di deskripsi atau pojok kanan atas. Nah, sekarang kita mau membahas magazine-nya nih. Selain kita udah membahas slotnya, sekarang gue akan membahas soal magazine-nya. Nanti akan dites juga menggunakan mouse Makro ya. Lihat, ini mouse Logitech, ini mouse Zoe. Oke, kita akan tes nanti ya. Di sini kita akan tes ketiga magazine tersebut, dari mulai Extended Mag, Quick Draw Mag, dan Extended Quick Draw Mag. Apa perbedaannya ketiga magazine ini? Buat kalian para pemula, gua akan jelasin ya. Yang pertama ini ada Extended Mag atau Extended biasa. Nah, ini defaultnya senjata itu seperti assault rifle itu kan pelurunya 30 ya. Nah, kalau kita reload menggunakan extended mag biasa, lihat pelurunya menjadi 42 ya, dulu tuh 40, sekarang 42 ya, ada tambahannya. Nah, jadi pelurunya ini jadi 42 kalau menggunakan extended biasa. Nah, kalau kita menggunakan quick draw magazine yang berwarna biru seperti ini, kita reload ya, dia pelurunya tidak bertambah tapi kecepatan reloadnya sangat-sangat cepat. Lihat ya tuh. Nah, kalau extended biasa itu tidak mempengaruhi apapun kecuali peluru. Nah, untuk quick draw yang warna biru seperti ini pelurunya tidak bertambah, kebalikannya, tapi reloadnya cepet banget. Oke, selanjutnya kita akan tes menggunakan extended quick draw magazine. Jadi perpaduan antara quick draw biasa yang biru dan perpaduan antara si quick draw extended biasa yang warna hitam. Kita pakai ya extended quick draw. Nah, kita reload. Lihat pelurunya bertambah menjadi 40, tapi kecepatan reloadnya bertambah ya, sedikit gitu. Tidak sekencang kecepatan reload quick draw. Jadi jangan kalian kira kalau extended quick draw itu sama aja kecepatan dengan quick draw. Enggak, beda guys ya, beda semua ini. Jadi ketiga magazine tersebut punya kecepatan reload yang berbeda. Ingat di video sebelumnya kita udah ngetes untuk slot 1 dan slot 2. Di video kali ini kita akan ngetesnya untuk kecepatan reload dan berapa kali tembak segala macam ya, menggunakan ketiga magazine tersebut. Dites menggunakan mouse Makro Logitech. Oke, kita akan tes ya. Pertama untuk menggunakan extended mag. By default. Jadi guys, kita akan tembak selama 3,5 detik. Ini tanpa ini ya, apa? Tanpa di quick reload seperti di video sebelumnya. Slot 2 tanpa di quick reload, kita akan tes berapa tembakan yang dihasilkan selama 3,5 detik dari mulai magazine dicabut. Oke, kita udah siapkan ya untuk makronya. Pokoknya ini langsung dites aja selama 3,5 detik. Oke, lihat ya. Ya, peluru yang dikeluarkan sebesar 3 butir peluru. Itu tanpa di quick reload. Nah, sekarang ya kita tes menggunakan quick reload dan extended biasa. Kita akan tes ya, berapa peluru yang dikeluarkan. Ya, berarti 9 tambah 2, 11 peluru. Bentar, ada yang main warnet ya. 11 tembakan apabila kita melakukan quick reload dan menggunakan extended biasa. Oke, selanjutnya kita menggunakan extended quick draw ya. Kita akan pasang di sini dan kita akan tembak tanpa quick reload selama 3,5 detik dari magazine dicabut. Ya, bisa menembakkan 8 peluru ya. Nah, kita bandingkan nih dengan dilakukannya quick reload ya. Kita kosongin dulu senjatanya, berapa peluru yang ditembakkan ya menggunakan quick reload dan extended quick draw. Lihat, wih, banyak cok, 13 peluru yang ditembakkan oleh si extended quick draw dan di quick reload. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk quick draw magazine. Nah, ini yang mau banget gue tekanin kepada kalian. Kita ganti ya, lalu kita kosongkan dulu senjatanya. Kita akan tembakan tanpa di quick reload si quick draw ini. 1, 2, 3. Waduh, banyak banget bro, 18 tembakan tanpa di quick reload pun 18 tembakan. Sekarang kita mau mencoba untuk quick reload ya. Nih, extended quick draw mag yang berwarna biru
dipasang di senjata dengan slot 2 dan di quick reload, apa yang akan terjadi? Nih, lihat ya, lihat. Tadi 18 tembakan, sekarang berapa? Satu peluru, cok. 19 tembakan, ya. Jadi by the way, gue nggak mau membahas soal permakroan ya. Jadi semua skripnya itu udah gue bikin dari mulai extend biasa, extend quick draw, itu udah semua udah gue buat delaynya. Dan delay tersebut itu sangat mepet. Sekarang kalian bisa lihat perbedaan quick draw di quick reload nih. Gue ulang sekali lagi, perbedaan quick draw di quick reload dengan tanpa di quick reload pada slot 2 loh ya, bukan slot 1, itu berbeda hanya satu peluru. Jadi buat kalian yang make quick draw tapi di reload gini, misalnya kalian make quick draw nih ya, terus kalian reload terus kalian giniin, ya ini namanya kurang kerjaan ya. Kalau timing tepat, kalau timing ketinggalan ya kan, toh kalaupun timing kalian benar-benar bagus banget refleksnya, itu pun cuma plus satu peluru. Kalau timing kalian telat mungkin ya istilahnya magazin udah dimasukin terus senjata mau dikokang ya, atau mau dikokang gitu, terus kalian malah diginiin, itu malah jatuhnya jadi lebih lama kalau kalian timingnya nggak pas. Jadi kalau boleh gue simpulkan dari ketiga magazin ini, yang pertama untuk extended magazine, kalau kalian pasang di slot 2, ini wajib kalian quick reload, wajib banget ya. Kalau nggak kalian bakal kalah ngisi pelurunya, kalah nembaknya sama musuh kalau berdepan. Nah untuk extended quick draw ini boleh-boleh saja. Ya istilahnya kalau dilakuin bagus, kalau nggak dilakuin pun nggak terlalu bermasalah. Kenapa? Karena udah lumayan cepet. Kalau kalian biasa quick reload, ya kan gini-gini, ya nggak apa-apa lakuin. Ya inget. Nah tapi kalau kalian mau pakai quick reload yang seperti ini, yang warna biru, ini waduh kurang kerjaan. Ini udah untuk tempur jarak dekat pun ya, istilahnya kita mau reload, istilahnya kan nih perang nih, terus peluru habis, udah reload aja gitu kan. Ntar nembak lagi, habis reload lagi. Kenapa? Ya karena reloadnya cepet banget gitu. Nggak usah di quick reload pun, udah kerasa quick reload. Karena emang ini quick draw, sesuai dengan namanya. Oke, paham ya. Ini kalau bahasa agamanya nih, ini mohon maaf nih. Ini istilahnya apa ya? Ini tuh wajib di quick reload, extended biasa. Kalau extended quick draw ini istilahnya sunnah lah ya. Nah kalau quick draw ini apa ya, jangan, itu haram ya, nggak boleh. Seperti itulah ya kurang lebih. Oke, semoga video ini dapat dipahami dan menambah wawasan kalian untuk PUBG pemula. Kalau buat kalian yang udah bermain lama, ya nama-nama wawasan ya. Oke, mungkin segini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.